lagi 2 hari nih dana badan. Iya. Mudah-mudahan bagus-bagus kapoknya itu. Bagus sih. Nah. Iya, kita beli di orang Lombok. Alhamdulillah dia deketan sama Mbak. Iya. Nanti di janda itu. Sedang anu saya tapi belum ada uang katanya. Nanti biar ada uang. Gampang nanti. Nomornya udah ada. Iya. Sabar aja. Ada orang jelek-jelekin nanti siapa tahu. Iya. Kita belum tahu dari kita kan. Iya. Oh, baik jannya. Bagus. Iya, bagus katanya. Iya. Dia mau buang aja. Enggak usah minta kita perbaiki, saya bilang gitu. Iya. Iya. Kalau barangkali yang di sananya yang jelek kapoknya dibuang saya. Masih bagus Mbak ya? Iya masih bagus. Iya, yang bagus mambil kalau jelek itu nanti kalau cukup. Ya, dulu kita beli berapa itu murah sekali kita beli. Harga 75 dulu itu keluar. Kapoknya Mbak. Biar mau. Banyak kapoknya itu kan. Nah, biar mau. Nah. Ya itu nih. Ini 175. Yang ini. Ya. Gandeng itu. Nah, bagus sih coba itu. Nah, yang anak tadi tuh, anak saya yang tadi tiba. Kalau kamu udah mau, udah mau saya bilang. Masih bagus. Ih, tapi udah janji sama Mbak Anda sih enak. Iya, itu makanya saya bilang. Nah, tapi bagus. Masih bagus kok. Alhamdulillah. Nah. Yang lebih jelek aja Pak. Oh, ada iya. Yang lebih hancur itu. Iya. Tapi tetap dipakai. Iya. Enggak apa-apa kalau kapuk itu. Bagus sih. Dia tinggal di Lombok. Nah, bagus ya alhamdulillah. Bilang janda tadi tuh nih kalau enggak lama ya anu kok kita belikan capoknya ya kasur baru ya enggak mungkin diganti itu makanya kan kita cari itu yang lama yang lama yang udah rusak diganti di servis lihat jadi baru adik lagi. Saya yang kasih kasur kecil ini dulu itu di Mbak sih katanya di mana di alas bawa dari alas itu di Mbak di aduh katanya dibikin yang ini. Nggak, ini di dalam pakai saya tidur saya ini. Oh. Ada di dalam kecil. Iya. Oh, udah banyak kapoknya. Banyak. Banyak. Iya. Kita beli seperumbet mahal sekarang masih. Nggak ada pakai kita beli itu. Iya. Bilang neneknya tempat kerja itu. Nggak mau bilang. Ada mau kasurku diperbaiki sama Ina bilang. Panas itu, saya aja punya, nggak saya pakai. Mbak itu di atas itu, yeah. Tapi udah robek katanya, bawa deh ini nanti anu perbaiki atasnya, indah sama deh. Udah banyak. Soalnya ininya udah tebal dia. Iya, toko itu punya. Iya, yeah, kasurnya udah tebal. Tokonya bos ambeng dulu baru-baru, tapi bantalnya ketinggal di alas empat, gulingnya dua. Nah. Udah bawa pulang ke sini cuman kasur aja beken yang bawah ini mau beken yeah. Ongkosnya 50 dulu itu terus setahun waktu dulu itu nih 12.075 ya buang situ kita buang itu buat apa kita pakai kan udah. Biasanya ya, ya. Kadang di anu dicuci untuk pakai no. Itu besar sih. Iya, semakin besar. Iya. Kan 3 ya. Iya, oh, alhamdulillah ada 3 sama anaknya sih. Kadang sama saya sih tidur cucu itu kalau mau. Kalau enggak mau itu keluar mau dia tidur sama mamanya. Terus tapi setiap hari saya bilang oh cucunya satu. Iya, satu.
kecil. Anu SD itu kelas 1. Bilang gitu. Mau udah tidur sama saya. Pemaja tikus itu berani kamu kata bilang gitu, menda mau tidur sama mama. Masih SD? Mbak. Masih SD? Ya, SD kelas 1. Oh, SD kelas baru 1. Masuk. Bulan kemaya kemarin.